Halo, siapa nih yang kemarin request untuk makan sabun lagi? Nah, aku udah dapat sabun lagi. Hal kali ini di endorse langsung oleh militernya Yunani ya. Tuh lihat, bungkusnya bagus kan? Ini sabunnya langsung dari Yunani. Kita review dulu ya. Kita buka pelan-pelan. Aku juga udah lama gak makan sabun. Tuh, kita pindahkan dulu bungkusnya. Ini masih baru ya, original dan belum diapa-apakan. Warna hijaunya kayak warna hijau muntah kucing, bagus ya. Aromanya gak beda jauh dengan sabun telepon. Kita unboxing dulu ya. Biasanya aku tuh suka sabun yang teksturnya lembut-lembut, kasar-kasar, kayak mana, kayak gitu, geli-geli, aha-aha, sekarak-karak-karak-karak, sekidi pop-pom, kayak gitu ya kan. Yang ini aku belum pernah coba, mudah-mudahan enak ya. Kalau enak nanti kita lanjut pakai nasi. Kita buka dulu. Aduh, gak sabar pengen rasa sabun Yunani. Gimana ya? Nah, ini dia. Untuk cara teksturnya, biasa aja, sama aja kayak punya yang di Indonesia atau yang di Australia. Wanginya semakin jelas ya, kayak sabun telepon ya. Tapi sebelumnya harus kita basahkan dulu. Gak sabar, pengen ceritakan sama kalian kayak mana rasa sabun dari Yunani. Oh ya, ini dikirim langsung oleh militernya Yunani ya. Bekerja sama dengan pemerintah Yunani, oke? Seperti ini. Mari kita coba. Bismillah ya, bismillah. Bismillah, walaupun sabun bersih dari bakteri, tetap aja bismillah ya. Dedegan, dedegan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasa sabunnya enak ya. Enak. Itu bukannya karena gak enak tadi muntah ya, karena mungkin cacing belum cocok dengan rasa sabun yang ini ya. Coba lagi, pasti dapat rasa enaknya nanti, coba lagi ya. Rasanya agak pahit ya kalau udah masuk, kalau udah tertelan. Siapa yang kemarin request makan sabun lagi? Aduh, rasanya gak beda jauh dengan punya yang di Australia. Enak banget. Makasih banyak ya yang udah nonton. Aku cuci muka aja lah ya. Makasih banyak. Besok request. Request bygone aja sekalian ya. Makasih.